Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita, yakni dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama kita terus melakukan ketaatan kepada-Nya, untuk sama-sama kita terus berjuang untuk menjadi seorang hamba kepada Allah, dalam arti kata hamba yang sebenarnya, iaitu hamba yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Kerana apabila sebut tentang hamba ni, tuan-tuan, kalau dalam konteks zaman jahiliyah dahulu, bila mana mereka sedar bahawa dirinya bergelar kepada hamba, ini zaman konteks jahiliyah dulu lah, yang mana sebelum kedatangan Islam di negara Arab ini, pada masa itu masih ada lagi sistem perhambaan, iaitu manusia menjadi hamba kepada manusia, kan? Maka bila datang Islam, maka Islam telah menghapuskan sistem perhambaan di antara sesama manusia. Yang adanya adalah hanya perhambaan di antara manusia kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nak sebutnya bahawa bila sebut perkataan hamba ni, kita kena faham bahawa walaupun pada zaman tu sistem perhambaannya hanya antara manusia kepada manusia sahaja, tetapi bila mana mereka bergelar sebagai hamba, maka ia tidak layak untuk memiliki, maksudnya dirinya betul-betul dimiliki oleh tuannya, kan? Sebab tu kalau kita baca sejarah tentang zaman jahiliyah ni, tentang bila mana seseorang itu bergelar hamba, kalau orang bagi makanan dekat dia, kalau orang bagi duit dekat dia, mesti dia kena serahkan perkara itu kepada tuan dia terlebih dahulu. Itu dululah, kan? Kalau bagaimana dia angkut barang, kalau dia nak duduk, mesti dengan kebenaran tuan dia, maksudnya dia patuh sungguh kepada tuan dia. Kalau orang bagi duit dekat dia, dia mesti serahkan kepada tuan dia, maksudnya dia tidak boleh memiliki kerana diri dia dimiliki oleh tuan dia. Kalau itu baru perhambaan di antara manusia, sesama manusia, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih daripada itu lagi. Sebab itu bila mana kita kenal diri kita sebagai seorang hamba ni, tuan-tuan, maka kita akan meletakkan diri kita benar-benar berada di landasan sebagai seorang hamba. Yakni ketika mana dikurniakan kekayaan, kita tak sombong dengan kekayaan itu, sebab kita tahu bahawa semuanya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita dikurniakan harta pangkat darjat yang tinggi, kedudukan kita yang tinggi berbanding dengan orang lain, dia tidak menjadikan kita manusia yang sombong. Sebab apa? Sebab kita tahu itu adalah kurniaan daripada Allah, hanya sekadar pinjaman. Dan Allah pasti akan bertanya kepada kita di hari akhirat terhadap apa jua yang dikurniakan kepada kita. Jadi bila kita kenal arti hamba ni, tuan-tuan, maka apa jua yang kita dapat, apa jua yang kita lakukan, mesti kita menjadi seorang yang zuhud, seorang yang begitu, apa nama, tidak membanggakan diri dalam masyarakat dan sebagainya. Ini pentingnya untuk kita sedar bahawa diri kita ini adalah seorang hamba Allah
yang mana tidak boleh memiliki. Kita hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah dia. Dan untuk sama-sama kita merenung balik tentang diri kita. Dan sebab kita bila tak disedarkan dengan perkataan hamba ini, kadang-kadang kita rasa kita dah tuan di dunia ni. Kan? Sebab tu hidup seorang macam tidak akan mati. Kan? Baik. Maka pada malam ini, insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada kuliah akhir September yang lalu. Ha, kalau tuan-tuan masih ingat, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan bab, iaitu beberapa persiapan untuk menghadapi saat datangnya kematian. Kan, baru ialah 2 minggu yang lalu. Kan, itu baru je. Kan, ha. Maka pada malam ini kita akan sambung sebab dalam bab itu yang mana saya susun ada lebih kurang dalam 7 perkara, lebih banyak tuan-tuan. Kan, tapi saya pilih yang perlu diberikan keutamaan. Kan, sebelum datangnya kematian, persediaan apa yang perlu kita lakukan sebenarnya banyak. Kan, maka saya hanya sempat susunkan 7. Maka daripada 7 tersebut, 3 telah pun disebutkan pada kuliah yang lalu. Kan, besar harapan saya bahawa tuan-tuan masih ingat lagi. Kan, dan bukan saja ingat, bahkan telah mengamalkan 3 perkara itu dalam kehidupan kita sebagai bekalan ataupun sebagai persiapan. Cuma pada malam ni kita sebut dah sepintas lalu. Kan? Takutnya lupa. Kan, sepintas lalu. Kan? Kita tak hurai, kita sebut je. Iaitu persiapan yang pertama yang dah disebut pada kuliah yang lalu, iaitu antara amalan yang kita lakukan untuk menghadapi saat datang kematian ialah memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan taubatan nasuha terhadap segala dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kita melazimi lidah kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua ialah, yang keduanya kita memperbetulkan ibadah solat kita, yakni solat dalam keadaan dengan penuh penghayatan, jaga dari segi rukun-rukun dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Di samping itu, kita kena berusaha untuk solat dalam keadaan yang lebih khusyuk. Kan, ini pun dah diuraikan bagaimana nak menghadirkan kekhusyukan dalam solat, bagaimana kita nak menjadi manusia yang sempurna ketika mana melakukan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah huraikan jugalah yang tu. Dan yang ketiganya adalah yang dah disebut pada kuliah yang lalu, iaitu memperbanyakkan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu infak harta di jalan Allah. Mewakafkan harta di jalan Allah. Kan, yang kita dah wawarkan pada perkara ketiga itu, kita dah sebut tentang bagaimana persiapan kita ni untuk nak pikul pahala sebanyak yang mungkin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan, yang saya dah sebut pada kuliah yang lalu berkaitan dengan bersedekah, berkaitan dengan memperbanyakkan keluarkan zakat, memberikan sumbangan derma, mewakafkan harta kita, dan yang telah kita lakukan. Seingat saya daripada jemaah Surah Ar-Radah ni dah ada 3 pam ke 4 pam air. Kan, dah yang telah diwakafkan setakat ni, ada dia dalam proses pembinaan. Itulah di antara apa nama persiapan kita untuk menuju kepada hari kematian, iaitu kita mengumpul pahala melalui amalan kita. Kan, walaupun dia punya jumlah wakaf tu taklah banyak sangat, RM60 seorang, tapi bila digabungkan dia jadi satu pam, maka setiap titisan air yang digunakan oleh mereka di sana, sama ada kita masih hidup ataupun kita meninggal dunia, maka ianya akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan dia lah tu. Kan? Baik. Dengan itu pada malam ni apa nama kita sambung yang keempat. Kan? Sebagai persiapan untuk menghadapi saat kematian, yang keempatnya adalah iaitu berusaha menyelesaikan semua hutang piutang kita. Ha ni. Jadi belum sebut lagi kan? Kan? Ha, belum. Baik. Bab hutang ni penting juga tuan-tuan. Kan? Nak penting, nak tahu penting ataupun tidak,
ketika mana balik ke rumah nanti, tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah, iaitu helaian yang kedua terakhir itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran berkaitan dengan hutang di tuan-tuan, satu muka surat penuh. Ia dikenali sebagai ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, yang mana hanya menceritakan tentang hutang. Ini menunjukkan betapa pentingnya hutang, kan? Sebab apa tuan-tuan? Walaupun kita sebagai manusia yang beriman sekalipun, banyak amalan kita, bukan saja mereka yang beriman, bahkan daripada mereka yang mati dalam kalangan apa nama syahid di jalan Allah, fi sabilillah, berperang, kan, mati syuhada, Allah mati baik, kan, kata orang mati syahid ni orang yang ia tak perlu di apa nama dimandikan, kan, ke bumi begitu saja, sebab setiap titisan darahnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mati dalam keadaan yang semulia itu sekalipun, Nabi sebut andai dia ada hutang apa nama yang belum dilunasi sebelum ia meninggal dunia, maka ruhnya tergantung tuan-tuan di antara langit bumi, tergantung, kan. Sebab kita ni saya dah sebut dah itu dalam bab apa nama doa sebagai senjata mukmin. Ketika mana ruh meninggal dunia ni, ruh kita akan dibawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perjalanan menuju ke langit, kan, dia ada setiap tapisan dia. Tapi orang yang berhutang ni langit pertama tak lepas dah, kan, walaupun dia mati sebagai orang yang baik, mati sebagai manusia yang beriman, mati sebagai syuhada, mati apa nama di medan perang, tak lepas tuan-tuan, kan. Dan yang lebih malang lagi adalah ketika mana hutang tersebut tidak diketahui oleh ahli warisnya, itu lebih malang, kan, itu malang tuan-tuan. Sebab tu dalam malam ni kita akan cuba tengok bagaimana kita nak mengatasi perkara ini sama-sama, termasuk diri saya, kan, sebab kita di dunia ni memang tak boleh elak daripada berhutang. Berhutang ni tak menjadi masalah, Islam membenarkan, cuma dia ada cara-cara bagaimana untuk menguruskan hutang tersebut, kan. Bila mana sebut tentang hutang ni tuan-tuan, dia terbahagi pada dua. Yang pertamanya adalah hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia ni dia terbahagi pula kepada dua. Ha tu yang kita kena selesaikan sebelum apa nama tiba saat apa nama kematian ni. Bila sebut hutang dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ketika mana saya terbaca dalam satu hadis yang sahih, kan, dan hadis ini terdapat dalam kitab Fiqh Manhaji, kan, ketika mana seorang wanita ni dia datang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, hadis yang sahih, wahai Rasulullah, aku dapati bahawa ibuku meninggal dunia dalam keadaan yang masih ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih hutang dengan Allah ni berkaitan dengan solat fardu yang pernah kita tinggalkan lalu kita tak qada, ataupun puasa di bulan Ramadan yang kita tinggalkan, sama ada kita bermusafir ataupun kita sakit tapi kita tak qada, itu hutang, itu hutang dengan Allah. Dan wanita ni ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ibu dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui bahawa masih ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku membayar bagi pihaknya? Maka Nabi ketika mana ditanyakan soalan sedemikian tuan-tuan, Nabi jawab, Nabi memberikan jawapan dalam keadaan bertanya kembali. Nabi kata, wahai wanita, seandainya kalau ibumu meninggal dunia dalam keadaan ada hutang dengan manusia, lalu ia datang menuntutnya, adakah kamu akan membayarnya? Itu Nabi tanya. Maka wanita ni jawab, sudah semestinya wahai Rasulullah, aku pasti akan membayarnya. Maka kata Nabi, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu lagi, kan. Maknanya pengajaran kepada kita ya tuan-tuan, seandainya ibu dan ayah kita, isteri atau suami kita yang meninggal dunia dan kita dapati bahawa mereka ada hutang dengan Allah, maka menjadi hak kepada pewarisnya adalah untuk mengqadakannya, kan.
tolonglah puasa bagi pihak dia gantikan puasa ataupun apa dah ada kada kaedah yang boleh kita cari dalam bila tanya guru ke apa para asatizah berkaitan dengan bab apa nama fiqh ni dia akan tahulah bagaimana cara membayar, bagaimana cara mengqadanya. Dan semua tu yang kita nak hurai tak sempat lah, pada sebab pada habis malam ni. Kan? Cuma nak kata hutang dengan Allah kena selesaikan. Kan? Jangan pandang ringan. Kan sebab tu ada seorang wanita tu dia tanya pada saya. Dia kata, "Ustaz, bagaimana saya nak qada balik puasa yang telah saya tinggalkan lama?" Kan sebab wanita ni kan setiap tahun dia ada setiap bulan dia ada uzur. Macam isteri saya lah, saya selalu ingatkan dia. Isteri saya dah 2 tahun berturut-turut dia melahirkan anak yang ketiga dan yang keempat jatuh pada bulan Ramadan. Kan? Ya, masalah tu. Masalah dia nak qada lah. Panjang tu. Kan? Kalau wanita yang datang haid ni biasanya apa nama, paling panjang tu kira 15 hari, 20 malam. Kan? Yang paling panjang tu. Ini apa nama, bersalin ni panjang tempoh dia. Kan? Sampai kering dia punya darah tu. Jadi tak berpuasa pada bulan tu. Saya selalu ingatkan dia, jangan lengahkan dan jangan tangguh. Ini adalah hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang tanya pada saya, dia kata, "Bagaimana tuan-tuan?" Dia kata, "Macam mana saya nak ingat, Ustaz? Saya setiap kali datang haid pada bulan Ramadan, seminggu ke dua minggu ke, dah bertahun-tahun lamanya. Banyak. Saya tak tahu berapa jumlah dia." Kan? Ni bahaya. Kita terlalu pandang ringan antara hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan catatan di sisi Allah tidak pernah terpadam walaupun sedikit. Kan? Kita main tinggal tak catat. Kan? Kalau satu tahun ditinggal puasa Ramadan 7 hari. Kalau kena 10 tahun 20 hari tuan-tuan. Itu kalau dia buat catatan lah. Kalau dia tak buat catatan lalu dia lupa tuan-tuan. Ini masalah ni. Kan? Kerana kita begitu mengambil ringan akan perkara, sedangkan hisab Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat sangat halus. Jangan pandang ringan hutang dengan Allah. Kan? Kerana ia akan menjadikan kita manusia yang malang di hari akhirat bila mana meninggal dunia dalam keadaan yang sedemikian. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah hutang sesama manusia. Hutang sesama manusia ini dia terbahagi pada dua. Yang pertama hutang harta, yang kedua hutang maruh. Hutang harta ni kita pinjam duit dia, kita tak pulangkan. Ringkasnya begitulah. Hutang maruah ni kita mengumpat dia, kita sakiti dia, kita fitnah dia, lalu kita tidak memohon ampun kepada dia sebelum dia ataupun kita meninggal dunia. Maka kedua-dua perkara ini akan menyukarkan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hutang dengan manusia ni tuan-tuan berat. Kan? Saya dah baca perbahasan para ulama. Disebut bila sebut hutang dengan manusia ni tuan-tuan, bukan saja yang kita pergi jumpa dia nak pinjam duit 5,000, yang tu tidak, tuan-tuan. Bukan yang tu saja. Dia kata termasuk di antara hutang sesama manusia ini berkaitan dengan kad kredit, berkaitan dengan pinjaman personal, kan? Loan personal, apa lagi? Berkaitan dengan kita melanggar apa nama Astro ataupun kita guna rangkaian internet dan sebagainya, semua tu. Yang ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada orang kadang-kadang yang saya pernah tengok dia, dia ingat perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hisab. Tidak tuan-tuan, kita silap. Ada orang kadang-kadang dia ni sebagai contoh lah untuk mudah kita faham. Dia melanggan satu rangkaian apa nama internet ni. Kan sebulan 150. 3 bulan dia tak bayar, lalu dia punya rangkaian tu telah blok dia lah, kan. Lalu dia patah SIM card tersebut. Dia biarkan begitu saja, dia terus melanggan rangkaian yang baru. Bila kita tanya tak bayar ke, malah tapi dia lagi kata, kan. Tentang jangan, kan. Jangan ada sebulan tapi dia. Bila mana kita setuju untuk melanggan dia punya rangkaian tersebut, bermakna kita bersetuju untuk membayarnya. Andai kalau kita tak selesaikan ni semua ni, merangkumi semua ni, kad kredit, apa lagi bil-bil rumah kita tu, internet ke, bil Astro ke, ataupun kita ada apa nama melanggan booking hotel online ke, kita berjanji nak pergi pada tarikh tu, tiba-tiba kita tak pergi. Kan? Dalam keadaan yang apa nama kita dah berjanji, dalam ada syarat-syarat dia tu, andai kalau
tak jadi sebelum 3 hari kena buat pembatalan. Kalau rapat selepas 3 hari maka akan tetap dipotong daripada debit card kredit itu. Tiba-tiba kita tak pergi tuan-tuan, kita lupa nak maklum dekat dia. Kita pun terus transfer duit kita daripada akaun tu biar kosong supaya pihak hotel tak potong, tak potongan. Itu termasuk juga hutang. Kan saya baca Allah detailnya perbahasan berkaitan dengan hutang. Bukan yang kita ada pinjam 5,000 kawan kita. Tidak tuan-tuan, semua. Yang ni lah tuan-tuan, andai kalau kita meninggal dunia dalam keadaan membiarkan perkara itu walaupun jumlahnya tak seberapa banyak. Kan kadang-kadang astro kita RM42 je sebulan. 3 bulan tak bayar dia potong. Kan kita pun biarlah. Rangkaian pun tu ulang siap yang sama. Tak, itu bukan masalah dia. Masalahnya kita dah bersetuju untuk melanggar, maka kita kena bayar. Maka selesai dah tuan-tuan. Dengan jumlah hanya RM120, tapi dia akan menyelamatkan kita daripada kesukaran yang amat dahsyat di hari akhirat. Kena merangkak cari dia. Tu cari pemilik rangkaian tersebut. Kan saya dah sebut dah itu dalam bab gambar hari kiamat. Dengan hutang walaupun seringgit sekalipun, kita kena merangkak cari dia di padang mahsyar. Dan pertukaran hutang tersebut hanya berlaku sama ada kita berikan pahala pada dia atau kita mengambil dosa itu saja penyelesaian dia. Kan? Ha, ini kena nilai balik lah. Berkaitan dengan hutang dia terberat atau enggak? Kan? Berat, memang berat. Kan? Yang paling kita takutinya adalah ketika mana kita meninggal dunia, harta kita banyak. Tetapi hutang piutang kita tak dapat diselesaikan oleh ahli waris kita sebab mereka tidak tahu. Sebab itu dalam Islam disarankan kita berwasiat tuan-tuan. Kan? Beritahu pada isteri kita lah. Kan? Buat satu surat. Ataupun yang moden ni kita emailkan pada dia. Nanti bila abang mati nanti buka lah surat ni. Dalam surat ni adalah nama-nama abang hutang ni. Kan? Maka selesaikan hutang tersebut. Ni orang yang bijak tuan-tuan. Kan? Kita bila buat macam tu bimbang takut mati. Macam tu pula. Tuan-tuan, bimbang pun mati, tak bimbang pun mati. Kita orang Melayu macam tu lah Ji kan. Bila jumpa orang, Allah minta maaf lah. Kenapa ni buang tapiak ke apa? Macam nak mati besok pun. Ya, tidak tuan-tuan. Yang takut mati pun mati, yang tak takut pun mati. Yang minta maaf pun mati, yang tak minta maaf pun mati. Tapi sebaik-baik kematian ialah mati dalam keadaan kita telah saling bermaafan di antara satu sama lain. Itu yang terbaik. Kan? Buat macam tu. Cara dia macam tu lah. Sebab apa tuan-tuan? Yang kita bimbangnya adalah bila mana kita meninggal. Sebab tu dalam taidah faraid pembahagian harta pusaka ni. Bila seseorang meninggal dunia, maka sebelum harta itu diagihkan kepada pemiliknya yang diperwaris lah. Faraid, dia kena selesaikan dua ni dulu. Yang pertamanya, keluarkan duit si mati itu untuk uruskan pengebumian dia. Kafan dia, mandi dia semua. Yang keduanya, selesaikan semua hutang-piutang dia dulu. Bila selesai dua perkara ini, baru yang lebih tu boleh difaraidkan. Kan? Tapi kalau kita tak bagi tahu siapa kita berhutang dan sebagainya, lalu yang lebih malangnya adalah ketika mana kita mati, orang yang kita berhutang tu tidak tahu yang kita mati. No, mungkin dia berpindah jauh dan sebagainya. Tak dapat kontak dan sebagainya, maka roh kita tergantung tuan-tuan. Sedangkan kita ada harta untuk dibayar. Dan yang lebih malang lagi, kita meninggal sebagai manusia yang beriman. Tetapi disebabkan kecuaian kita memandang perkara sebagai perkara yang kecil, menyebabkan roh kita tergantung di langit. Gantung begitu, tak boleh bertemu dengan Allah. Nah, ini faktor penting kali tiga ni. Saya hidup baca Allah. Macam mana ni kan? Kita hutang tuan-tuan. Banyak hutang. Kan? Maka pengurusan itu perlu. Kan? Pengurusan itu berkaitan dengan wasiat. Kan? Baik, itu perkara yang ketiga. Yang sama-sama kita balik muhasabah. Kan? Kalau ada duit terus bayar je lah. Kan? Jangan lengahkan. Kerana lengah itu membawa kepada malapetaka yang besar di hari akhirat. Kan? Sebab kita memang sayang pada harta. Tapi biar harta itu betul-betul milik kita. Kan? Kalau sekadar harta itu masih ada hak orang lain bermakna kita belum bayar pada dia, lalu itu simpan tak ada makna tuan-tuan. Kan? Perkara ini perkara yang dahsyat, yang kalau kita baca perbahasan para ulama sangat menggerunkan hati kita untuk meneruskan pinjaman ataupun berhutang. Kan? Ini yang ketiga. Baik, kemudian yang keempat. Sebagai persiapan yang keempat ialah menuntut ilmu
yang bermanfaat. Ini persiapan yang keempat. Yang kelima. Yang kelima iaitu menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini juga termasuk sebagai persiapan untuk menghadapi saat datangnya kematian. Ilmu ditonton. Yang disebutkan ilmu yang bermanfaat ini ialah keutamaannya ilmu yang bila kita belajar, dia akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya kedatangan kita pada malam ini, duduk dalam majlis ilmu ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang bila mana kita dengar, kita menuntutnya, kita mengamalnya, kita sebarkannya, inilah tentang yang akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim, iaitu ilmu yang bermanfaat. Yang tiga kan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Tiga perkara ni tuan-tuan, maka tidak ada khilaf daripada kalangan para ulama, dia pasti akan sampai kepada kita di kubur. Antaranya menuntut ilmu yang bermanfaat. Keutamaannya yang mana? Ilmu ni banyaklah kan, yang dunia pun ada manfaat dia juga, tapi ada dalam konteks akhirat lebih utama. Antaranya ilmu Al-Quran. Belajar Al-Quran, jangan jadi buta Al-Quran. Yang keduanya ilmu fardu ain, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan amalan kita seharian. Ini kena belajar. Sebab kita bimbang takut kita mengamalkan sesuatu amalan yang kadang-kadang ianya tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahli ulama yang muktabar. Kita ada syok sendiri. Saya dah sebut dah hari itu kan, bahawa amalan kita ni mesti disandarkan kepada apa yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, itu semua melalui ilmu lah. Kan, bila tak ada ilmu masalah juga. Kan, banyak tuan-tuan yang saya tengok sebagai contoh ni saya sebut. Sebab saya pernah memberi teguran perkara ini, pengalaman yang saya lalui lah. Ada seorang kawan saya ni, kawan lah. Dia selalu ajak saya. Kan, masa tu dia ajak saya pergi ke negara Thailand untuk pergi berdakwah kan. Tuan-tuan, kita kena faham keutamaan ni. Berdakwah ini perkara yang diseru oleh Islam. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Nabi sebut. Tak salah kita pergi menjelajah ke mana sekalipun untuk menyebarkan risalah Islam. Tapi dalam masa yang sama kita kena lakukan berpandukan kepada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi ke luar negara ni, bukan sekejap tuan-tuan, ada pergi sampai 2 bulan. Kita pernah pergi lalui di hadapan rumah anak dia, anak isteri dia tak cukup makan. Ini yang dikatakan sebagai kita lakukan amalan yang kadang-kadang kita nampak baik di pandangan kita tapi sebenarnya tidak. Kan? Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, dia kena seimbang. Kalau kita nak tinggalkan anak isteri kita yang menjadi kewajipan untuk kita menafkahinya, pastikan tinggalkan secukupnya bekalan. Ni kita duk tanya, anak dia kadang-kadang susu tak cukup, dia pula pergi sampai 2-3 bulan kan? Tak kena lah tu kan? Boleh pergi. Ada yang saya jumpa seorang kawan saya ni, dia orang yang berilmu lah kan, dia keluar 2-3 bulan lamanya, tetapi tengok kehidupan anak isteri dia cukup sempurna, cukup komplit dari segi bekalan dan sebagainya. Tapi kita nak tiru orang, dalam masa yang sama kita terlepas kewajipan. Sebab tu kita kadang nampak baik tapi amalnya sebenarnya tidak. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, bahawa ada seorang pemuda ni datang bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia berhasrat untuk menyertai peperangan tersebut. Dan Nabi tanya dia, kan, kamu masih ada ibu dalam jagaan kamu? Katanya, ya, saya masih ada. Ibu saya dalam keadaan yang uzur, tua lah. Maka Nabi perintahkan dia, baliklah kamu dan berbakti kepada ibu kamu. Kan, sedangkan pergi berperang di jalan Allah ni adalah perkara yang besar. Tapi keutamaan itu, nah, kita kena lihat keadaannya. Nah, yang ni lah tuan-tuan, yang saya kata semua ni memerlukan kepada ilmu. Bila kita buat amalan tak berpandukan kepada ilmu, kita rasa kita betul. Tapi secara hakikatnya kita terpesong. Ini bahaya dia. Sebab tu kena menuntut ilmu tuan-tuan.
kan. Alhamdulillah kita tengok di Selangor ni antara yang top 10 kan. Dah di, saya tak tahu di sini berapa kuliah, tapi di macam di masjid di Shah Alam yang saya pernah bagi kuliah ni, satu bulan ada 30 hari ni. Tapi kadang-kadang tengok jadual dia mencecah 58 kuliah. Ada kan? Tak tahu dicelah dekat mana, kuliah zuhurnya, kuliah duhanya, kuliah muslimatnya, kuliah maghribnya, kuliah subuhnya. Subhanallah, penuh. Nak kata tidak ada masalah untuk kita menjadi manusia yang berusaha menuntut ilmu. Supaya diri kita menjadi orang yang benar berilmu. Sehinggakan amalan yang kita lakukan itu mengikuti sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Saya ingat zaman saya belajar di UKM dulu, ketika mana kami apa nama masa zaman saya belajar tu, kami dulu mengajar Quran dekat rumah. Ramai yang telefon dan kata, "Ustaz, saya dah pencen. Ada tak yang boleh datang ke rumah dan ajarkan kami, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang dah pencen dia untuk mendalami ilmu Al-Quran? Masa kami bekerja, kami butuh Quran," katanya. Alhamdulillah, Allah masih lagi panjangkan umur dia sehingga sempat bertemu dengan saat tersebut. Yang kita takutnya belum pencen dah mati, itu yang takut kan. Dah, itu Allah panjangkan usia dia. Semua bila di hujung usia ni, semua pakat nak ilmu Al-Quran, ilmu fardu ain. Saya tak dengar lagi di telefon, saya ada tak guru matematik yang boleh ajar makcik? Tak ada, ada kan. Nah, tua-tua ni rasa nak belajar fizik, kimia, nak belajar geografi dan sebagainya, tak ada tuan-tuan. Yang telefon semua berkaitan dengan ilmu Quran, berkaitan dengan ilmu fardu ain. Kan, kerana manusia ni bila di hujung senja, mereka akan kembali kepada fitrah. Sebab mereka tahu mereka bertemu dengan Allah dan inilah ilmu-ilmu yang akan mereka bawa sebagai amalan mereka di hari akhirat. Kan, azan dulu ke? Teruskan. Baik. Tu yang keberapa tu? Yang kelima. Baik. Ini yang keenam lah. Seterusnya yang keenam, yang kedua terakhir pada malam ni, kita habiskan dulu. Kan? Yang keenam ini ialah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang ketiga yang Nabi sebut tu, awwaladin salihin yad'ulah, ataupun anak saleh yang mendoakannya. Maknanya yang keenam ni persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita mati, berusaha mendidik ataupun mentarbiah anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi yang saleh dan juga salihah. Mahal tuan-tuan. Ini aset paling mahal. Sebab apa? Sebab anak-anak yang saleh dan salihah ni, dia bukan saja akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita di alam barzah, bahkan di syurga Allah sekalipun, kita akan tetap menerimanya. Ini dalam apa nama, satu hadis apa nama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dalam syurga ni tuan-tuan, ni hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Nah, dalam syurga ni seseorang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertanya kepada Allah dalam syurga ni, yang dia sepatutnya berada di level yang rendah. Syurga ni dia ada level dia kan, yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Aduh. Kan, yang bersama dengan para anbiya dan sebagainya. Nak dapat level ni kena bermujahadah betul-betul lah. Kan, kalau saya kata Abu Masjid lalu masuk sini aja tak sampai level ni. Aduh, contohnya lah kan. Dah ada orang, saya nak Jannatul Firdaus. Lalu tak Abu Masjid, ada yang senyum pun ada. Kan, macam mana tu? Kan, ha, dia biar. Kalau nak sesuatu yang luar biasa, amalan kita pun kena luar biasa. Itu sifat dia lah. Kan? Ha, macam orang berjaya dalam peperiksaan SPM, bila kata dia dapat 11 A, cuba tanya amalan dia. Allah, kan? Saya zaman saya belajar macam tu lah. Kan? Bila keluar rizal je, oh, yang ni dapat 11 A, 12 A dan sebagainya. Cuba tengok dia. Dia akan cerita. Waktu malam dia hanya tidur 2 jam saja. Solat tahajudnya tak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Ini amalan luar biasa. Sebab tu Allah kurniakan dia luar biasa. Kan? Kita lusa nak exam baru nak buka kitab. Kan? Ha, ada. Saya ingat masa belajar di UKM dulu. Ada saya belajar. So, dia satu semester 6 bulan. Kan? Ha, kami hidup belajar. Tiba-tiba 2 minggu terakhir sebelum peperiksaan, ada datang seorang kawan saya tu. Ha,
dalam subjek apa saya pun tak ingat. Dia datang duduk je, dia tanya, ni subjek apa ni? Tuan-tuan, lagi 2 minggu nak final, dia tanya subjek apa ni? Kan? Dah, sebab belajar di universiti ni, dia agak longgar sikit lah, hantar kehendak. Kalau kita tak datang pun, minta kawan tolong sainkan pun, tak ada masalah. Kan? Lagi 2 minggu nak final exam, orang belajar berpuluh-puluh minggu, dia datang, ni subjek apa ni? Subjek pun tak tahu. Kan? Ha, ni. Jadi bagaimana tu? Sebab tu, kecemerlangan kita diukur pada apa nama usaha yang kita lakukan ni. Jadi begitulah tuan-tuan anak yang soleh ni. Ketika mana dalam syurga dia tanya kepada Allah. Kan? Mak ayah dia tanya. Kan? Wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat darjat yang begitu tinggi dalam syurga ni? Dia pun hairan. Amalan dia tidak seberapa pun. Tapi dia dikurniakan darjat yang begitu tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana ditanya sedemikian, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud ini adalah disebabkan oleh doa anakmu yang selalu memohon keampunan bagi dirimu. Ada. Kan? Ini anak soleh. Kan kita selalu doa kan pada mak ayah kita kan, wahai Tuhanku, ampunilah dosa ibu dan ayahku. Rahmatilah mereka. Tinggikanlah darjat mereka, pimpinlah mereka, sayangi. Kita dah sebut. Maka doa anak yang saleh ni tuan-tuan sampai apa nama kepada ibu dan ayah dia. Sehingga Allah meletakkan ketinggian dalam syurga tersebut yang sepatutnya dia level yang rendah, tetapi diangkatkan darjat. Dan yang paling sukanya adalah sepatutnya ibu dan ayah tu tak layak dapat syurga Allah, tetapi melalui permohonan ampun yang selalu dilafazkan oleh anak-anak yang soleh ini, Allah keluarkan mereka daripada nerakanya dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak soleh kan? Bukan saja yang tu tuan-tuan. Kan, saya tanya kepada pensyarah saya, seorang guru dalam bidang hadis. Dia sebut bagaimana tuan-tuan? Dia kata anak yang soleh ni, yang solehah, bila dia buat sesuatu amalan pada mak ayah dia, kalau dia tak berniat sekalipun sampai pahala. Kalau kita nak niat pun tak ada masalah kan? Macam kita dah buat pam air ni kan, ada yang tanya saya dalam guru tu, ustaz perlu ke saya niatkan? Saya kata nak niat pun boleh, tak niat pun boleh, dengan syarat kita adalah anak dia kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak kita ni dia jadi soleh, dia jadi solehah adalah kerana kita yang mentarbiahnya. Maka bila mana kita meninggal dunia, apa jua yang dia lakukan sehinggakan dia mengalih duri di jalanan sekalipun, pahala tu sampai pada kita. Ini pentingnya anak soleh ni. Kena tarbiah, kena didik. Kan? Kerana di hari akhirat ni tuan-tuan, yakin dan percayalah bahawa kita lebih memerlukan doa daripada anak yang soleh bila dia dalam kubur. Kan? Doa mereka kita lebih perlukan berbanding dengan di dunia ni kita memerlukan wang daripada mereka. Kerana di dunia ni tuan-tuan, hidup tak lama. Kalau kita susah pun paling lama 70 tahun, dia tidak akan berkekalan. Tetapi di hari akhirat, andainya anak-anak tidak pernah berdoa kepada kita, nak doa macam mana tuan-tuan? Dia tak pernah solat. Anak yang soleh ni dia akan teguh melakukan ibadah kepada Allah. Setiap kali dia baca Quran, setiap kali dia berzikir, setiap kali dia bangun solat tahajud, setiap kali dia berikan sedekah, terbiasnya sampai kepada kita. Kan? Tapi kalau bukan anak yang soleh ni payahlah, dia pun tak solat, macam mana dia berdoa? Kan? Maka kita dalam kubur sedang menunggu pahala yang dikirimkan oleh anak-anak kita. Akhirnya ia tak berkunjung tiba. Sedih. Kan? Di dunia lagi kita dah nampak tuan-tuan. Kan? Dunia lagi. Kalau kita yang pernah beraya di kampung, kan saya pernah tengok suasana ni. Kadang-kadang pemandangan di dunia ni kita boleh kaitkan dengan hari akhirat. Tengok bila balik kampung time raya kan. Bila raya ni ibu kota dia sunyi. Sehingga jalan di Kuala Lumpur yang begitu padat dengan kenderaan tu, siap boleh tidur di atas highway, kosong. Semua balik kampung. Tapi ada kadang-kadang kita tengok bila tiba di perkampungan ni, ada satu rumah ni dalam keadaan yang begitu ceria, dipasangnya pelita-pelita di hadapan rumah. Anak-anak cucunya pada malam raya sedang bermain bunga api, sedang bergurau sendal, keretanya penuh depan semua anak menantu di balik. Maka kita tengok wajah mak ayah pun ceria, Allah. Tidak ada perkara yang lebih gembira daripada tengok anak cucu balik ketika mana sebelum raya. Tapi ada satu rumah lagi.
dalam keadaan yang begitu suram. Duduk dua orang tua ni, ibu dan ayah duduk kat depan tangga, duduk tengok rumah orang, penuh dengan cucu, penuh dengan anak, penuh dengan keceriaan, dia suram. Dia kita tanya, biarlah ustaz, mereka sibuk. Mereka tak balik kampung pada tahun ni. Dah berapa tahun? Kata dah 3 tahun tak balik. Memang saya selalu raya dengan suami dia. Kita tengok Allah sebabnya. Kan? Sedih rasa. Kan? Maka itulah perbandingan kita di alam barzakh, tuan-tuan. Ketika mana kubur yang mana selalu dikirimkan doa oleh anak-anak yang soleh ni dalam keadaan yang penuh dengan gemerlapan, penuh dengan keceriaan, tak putus-putus pahala. Kan? Sebab anak soleh ni 7-8 orang pakai semua solat, pakai semua baca Quran, pakai semua doa, subhanallah, jutawan akhirat. Tapi kalau anak 8 orang semua tak solat, semua tak solat, Allah suram dalam kubur. Kalau kita bekalan banyak, alhamdulillah, yang takutnya adalah bekalan kita pun kurang. Dan yang mengharapkan ihsan anak-anak tetapi tidak sampai, tidak berkunjung tiba akan pahala itu. Maka berusahalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak kita ni terbiah dan didiklah mereka supaya menjadi generasi yang teguh mendirikan solat dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kena mujahadah. Kan? Dia tak pandai Al-Quran, hantar dia belajar Al-Quran. Jangan berkira dengan wang ringgit untuk dibayar pada guru Al-Quran. Kerana setiap bayaran itu, dia akan menyelamatkan kita daripada kesengsaraan di alam kubur. Kan? Kena nampak ayat tu. Kita ni kalau bab dunia ni, 2-3 ribu pun tak ada masalah. Kan? Tapi dalam bab berkaitan dengan Al-Quran, Allah, saya kadang sedih juga. Kan? Sebab kita dia buka mak tafid di Shah Alam ni kan. Ada orang kadang datang daftar tanya kita. Dah sini ni ustaz ada belajar tak akademi ni? Saya kata ada, tapi basic je lah. Kan, belajar yang teras sahaja. Kalau tak belajar semua, tak belajar semua. Kan? Lalu dengarlah satu lontaran. Kan? Kalau tak belajar akademi ni bagaimana ustaz? Adakah mereka berjaya? Bimbangnya takut akademi ni kan? Bimbang. Kan? Takut akademiknya down. Tapi bila mana kita hantar anak kita ke tempat yang full akademik, tidak ada belajar Al-Quran, tidak ada belajar fardu ain, tak timbul pula kebimbangan tu, tak tanya kepada guru tu. Dan sini tak belajar Quran ke? Oh, tak ada pula yang tak tanya tu. Kan? Dia yang begitu saja. Kan? Sedangkan ketika mana bila kita meninggal dunia, ilmu apa yang paling penting, tuan-tuan? Bukan kata tak boleh belajar akademik, boleh. Dia kena seimbangkan antara dua ni. Dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Ini berjaya manusia begini. Kan? Yang kita bimbangnya dunia saja, akhirat out. Atau lebih malang lagi, dua-dua tak dapat. Kan, itu lagi malang. Baik, itu yang keenam. Kan, sebagai kedua yang terakhir pada malam ini. Jadi anak soleh ni harta yang paling berharga. Berusahalah tuan-tuan, didik mereka, ajar mereka, pimpin mereka, kerana anak-anak muda sekarang ni memerlukan pimpinan. Daripada kita sebagai ketua keluarga. Maka yang terakhir pada malam ini, persiapan yang terakhir untuk menghadapi saat kematian ialah memohon ampun ataupun memohon maaf kepada mereka-mereka yang pernah kita lakukan dosa kepadanya di dunia ni. Kan? Masa ni dah tuan-tuan, dah tiba masa untuk seorang anak memohon ampun daripada ibu dan ayahnya. Seorang suami memohon ampun kepada seorang isteri memohon ampun daripada suaminya. Jiran tetangga yang tak bertegur lama 2-3 tahun, tibalah masa untuk mereka berdamai. Kan? Kita kena berusaha sebelum jenazah kita diusung ke tanah perkuburan, kita kena berusaha tuan-tuan, yakni memadamkan seluruh dosa-dosa manusia kepada kita dengan perkataan maaf. Jangan ego. Dia payah ni tuan-tuan. Manusia ni dia punya sifat sombong dia dengan ego dia tinggi. Satu kes yang berlaku pada saya. Kes yang agak berat juga lah. Kan? Ni berlaku. Yang ni saya boleh cerita pun kisah ni. Kalau dah cerita sebagai ulangan. Dua ipar dua. Maksudnya kakak ipar ada ipar lah. Kan? Bergaduh. Bergaduh tuan-tuan. Bertahun-tahun lamanya. 5-6 tahun. Kita dah beritahu dia. Kan? Sedangkan solat. Puasa, baca Quran. Tapi dia lupa satu kunci yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahawa dalam hadis yang sahih Nabi sebut la yadkhulul jannata batil, tidak masuk syurga orang yang memutuskan
memutuskan silaturahim. Saya sebut pada dia macam tu, berdamailah kan. Di dunia ni kalau kita nak mohon maaf kepada dia, senang je, rumah dia depan tu je. Berbanding dengan akhirat, kita kena merangkak cari dia. Bila saya sebut macam tu, tuan-tuan, dia keluarkan satu kenyataan yang begitu mengejutkan kita. Ni, kadang-kadang manusia di hati dia Allah keras macam batu. Apa dia sebut, tuan-tuan? Dia kata, ustaz, kalau diberi pilihan antara berbaik dengan dia dan masuk ke neraka Allah, saya rela pilih masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Meremang di rumah kita ni, tuan-tuan. Dah. Dahsyatnya. Kan? Biasa orang macam ni, biasanya keluar dia ke majlis ilmu lah. Kan? Lepas tu majlis ilmu ni kau datang, tuan-tuan, dia akan menyedarkan kita tentang kesilapan kita. Dia akan mendekatkan kita kepada Allah. Dia akan melembutkan hati kita yang keras. Dia akan memutihkan hati kita yang hitam. Ni majlis ilmu. Kalau tak datang berbulan-bulan, tuan-tuan, kita syok seorang. Lakukan satu dosa, Nabi sebut, satu bintik hitam berada di hati kita. Lalu kita tak beristighfar kepada Allah. Lakukan dosa yang kedua, bintik yang kedua berhigap di hati kita. Akhirnya, dia membalut seluruh hati kita ni. Hingga semua hitam. Bila semua dah hitam ni, tuan-tuan, datanglah pantulan cahaya hidayah mana sekalipun, dia tidak boleh menembusinya sebab dia malu. Semua. Mati hati dia. Lepas tu dia boleh kata macam tu. Antara berbaik dengan dia, dengan masuk ke neraka Allah, saya lebih rela pilih masuk ke neraka Allah. Kan? Dia ingat neraka Allah ni tempat apa? Kan? Sebelum cakap macam tu tu, kan? Pergi ke dapur, buka dapur gas tu, letak tangan seminit dulu. Kalau dia boleh steady seminit tu baru cakap. Kan ini doa ayah, baju suami tersentuh ayah sikit pun dah melompat 2 meter panasnya. Kan? Belum lagi tu main dengan neraka apa, api neraka Allah ni. Ini perkataan yang mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi min dzalik. Tentang ni hati ni. Kan? Kena jaga betul-betul hati. Kan? Kerana manusia ni bila hati dia lembut, dia akan jadi manusia yang mengalah. Kenapa ustaz? Saya tak salah, dia kena minta maaf dengan saya. Pergi jumpa yang tu, yang tu pun kata sama juga. Saya tak salah, dia yang kena main macam tu sampai bila-bila. Akhirnya ditakdirkan yang tu mati dulu, kita mati dulu, termasuk dalam kategori yang Nabi sebut, dia telah memutuskan silaturahim. Maka Nabi kata, tidak masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Kan? Lepas tu dalam Islam, nak bergaduh boleh. Berapa? 3 hari. 3 hari. Lepas 3 hari, bila berselisih ke, jumpa di masjid ke, di pasmalan ke, bagi salam dekat dia. Patahkan ego kita kerana nak selamat daripada azab Allah. Walaupun hati ini terpaksa sekalipun tak apa. Bagi salam dekat dia. Assalamualaikum. Kalau dia jawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berdamailah dua saudara Allah ni. Dapat reda daripada Allah. Kalau kita bagi salam, Assalamualaikum. Dia pandang kita, aku tak ampunkan kamu 7 keturunan contohnya kan. Dah, itu antara dia dengan Allah lah. Kita dah mula untuk menyambung kembali silaturahim. Dia yang tak nak tu, dia antara dia dengan Allah. Kan? Kita dengan Allah dah lepas sebab kita dah menyambung silaturahim. Kan? Jadi antara 7 persiapan inilah, tuan-tuan, yang saya sebutkan kembali. Yang pertamanya, perbanyakkan bertaubat kepada Allah. Yang keduanya adalah perbaiki solat kita. Yang ketiganya adalah Yang ketiga, apa ingat? Ha? Perbanyakkan bersedekah. Yang keempat, menyelesaikan hutang piutang kita sebelum meninggal dunia. Yang kelima, menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, mentarbiah anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan yang ketujuhnya adalah memohon maaf terhadap mereka-mereka yang pernah kita lakukan kesalahan sebelum nyawa kita disentak ataupun diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mudah-mudahan 7 perkara ini kita berusaha melakukannya sehingga bila kita meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan. Maka sekali lagi untuk malam ini, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kuratul kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Maka saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.